Okey, seperti yang dah kita sedia maklum, beberapa hari yang lepas Apple dah melancarkan iOS tidak yang terbaru, iOS 14 bagi menggantikan iOS 13. Tapi kita sih tahulah apa yang menarik tentang iOS 14 sebab ada yang dah update, ada yang belum update dan ada yang dah update tapi problem. Jadi kesimpulannya, daripada banyak reaksi daripada pengguna Apple untuk memastikan update yang sempurna, jangan update pakai Wi-Fi. Update pakai iTunes yang melalui laptop lah, jadi lebih selamat. Mau pakai Wi-Fi, pastikan Wi-Fi benar-benar kuat lah dan benar-benar stabil sepanjang download. Pastikan line kita orang tak ada masalah supaya proses update yang berjalan dengan lancar. Dan tapi bila berlaku masalah, banyak masalah yang akan berlaku lah bila tak orang pakai line yang si kuat ataupun dengan cara yang salah, seperti mungkin bateri tak orang akan drain, drop lah. Jadi memang akan mengundang masalah. Jadi mu nak selamat, update pakai iTunes. Yang pertama yang kami suka pada iOS 14 adalah widget. Widget tu bila seperti yang kita orang tengok pada skrin lepas tu, nyo macam nyo lebih eksklusif, lebih smooth. Kita orang boleh adjust nyo masuk ke home. Dan salah satu widget yang paling kami suka adalah bila kita pengguna kepada AirPod dan bila kita pengguna Apple Watch, kita orang boleh monitor ataupun monitor nyempun bateri hanya menggunakan skrin handphone. Jadi macam kami pengguna Apple Watch, bila kami charge handphone dekat widget, kami boleh monitor kami pun charge kepada Apple Watch. Dan bila sudah bila dah full, kami boleh disconnect daripada charger. Benda yang sangat-sangat membantu kepada pengguna Apple seluruh dunia. Selain widget ya, banyak lagi widget lain macam widget calendar, widget jam. Jadi benda yang sangat-sangat membantu, widget notes. Jadi bagi yang belum update, silalah update supaya tak orang boleh merasai macam ni kehebatan widget pada feature terbaru iOS 14. Seterusnya ialah feature in feature macam PIP. Feature in feature tu sebelum tu memang dah ada pada Apple, memang dah ada pada iOS yang sebelum tu. Tapi yang menariknya, PIP kali tu nya menyediakan sekali dengan video. Kami akan sediakan video dengan tok orang. Nya macam sebelum tu bila kita buka Safari, contoh kita buka YouTube, kita boleh dengar lagu daripada YouTube sambil kita buka aplikasi lain. Tapi ada yang belum tahu nak. Tapi yang bestnya iOS 14 feature in feature, kita buka Safari, kita buka YouTube, kita boleh tanggal screen. Contoh kita buka cerita lah, kita boleh tanggal cerita yo sambil kita buka home button. Dan kita boleh buka aplikasi lain sambil kita tengah video yo. Yo yang bestnya aplikasi atau yo yang bestnya fungsi PIP, feature in feature pada iOS 14. Jadi sangat menarik lah. Kemun sebelum tu kita cuma buka lagu daripada YouTube, kita buka dekat Safari, kita cuma boleh dengar lagu je. Tapi kali tu kita boleh nangga videonya sekali tanpa mengganggu. Kita boleh buka WhatsApp, kita boleh buka apa-apa je aplikasi lain sambil kita nangga video daripada YouTube itu. Antara yang bestnya iOS 14. So, yang best seterusnya adalah tap back. Jadi apa yang menariknya tentang tap back tu dalam iOS 14, ia boleh membantu kita orang macam ia ada double tap dan ia ada triple tap. Dan salah satu adalah salah satu yang agak famous yang kita dah nanggak iklan-iklan daripada Apple sebelum tu adalah screenshot melalui tap back. Ia memudahkan. Jadi bila kita tengah melayari Safari ataupun Facebook ataupun mana-mana, bila kita nak ambil screenshot, kita siap perlu nak tekan double ataupun kita siap perlu nak tekan nyempun apa nama home yang bulat ya, kita just akan double pada bahagian belakang tu dan yang boleh ambil screenshot dengan sempurna. Tetapi banyak, bukan setakat screenshot je, ni banyak function lain untuk tap back ni macam control center, home, lock screen, mute, notification center dan banyak lagi. Dan cuma yang paling famousnya adalah screenshot. Sebab apa screenshot tu famous untuk tap back? Mungkin disebabkan sebelum tu Apple memang dah iklankan screenshot tu kita boleh pakai tap back. Mungkin ialah entam yang kini tu yang famousnya adalah screenshot. Seterusnya, fungsi best lain adalah Apps Gallery. Apps Gallery tu pun memang dah sangat-sangat famous. Apple dah mulai iklan sebelum tu macam ni kemunculannya pada iOS 14. Jadi semua kita sedia maklum. Dan bila tak orang update je iOS 14, kita slide ke kiri,
ke kiri, ia memang akan keluar Apps Gallery. Apps Gallery tu ia sangat memudahkan kita sebab apa-apa je aplikasi yang kita orang dah download, ia memang dah tersusun cantik dalam gallery. Kita siap perlu bingung lagi. Macam ajaib bila tak orang buka je Apps Gallery ataupun bila kita slide je, kita push screen ke kiri, ia memang dah masuk dalam. Contoh media, contoh game, ia memang dah tersusun cantik dalam yo. Memang siap perlu bingung lagi kita nak nyusun. Cuma dekat home yo kelak, aplikasi masih ada. Cuma bila kita malas nak mencarinya dekat kita pun page, kita cuma carinya dekat Apps Gallery je. Memang dah tersusun cantik dalam gallery. Contoh kita orang nak cari game, kita just pergi ke folder game, memang semua game memang dah ada dalam yo. Jadi ini memang sangat-sangat membantulah untuk pengguna iOS 14 yang terkini tu. Next, fungsi lainnya adalah hot slide. Yang bestnya hot slide tu ni bukan ni sebenarnya dah ada pada produk-produk lain, tapi yang bestnya dekat nyumpun Apple, hot slide tu ni diperkenalkan. Kita just tekan titik-titik kecil dekat di bawah kita pun menu, dan kita just gesekkan aja. Jadi kita tak perlu nak gesekkan menu, kita just gesekkan dekat nyumpun titik-titik aja, dan kita boleh hidekan mana-mana ataupun page yang kita orang simak tangga dekat screen. Jadi kami akan sediakan video ialah untuk kita orang macam ni, apa yang kami sebut tu lah. Jadinya memudahkan kita siap perlu nak geser screen untuk kita tangga kita pun menu, kita just geserkan pada bahagian titik-titik dot-dot ia aja. Jadi ini makin mudah lah, maksudnya makin memudahkan kita. Last kali apa yang paling kami suka dekat nyempun fungsi, sebenarnya banyak fungsi lain, kami cuma highlightkan beberapa yang kita boleh tangga aja. Sebenarnya banyak fungsi lain, tapi yang last kali yang akan kami kupas adalah nyempun incoming call pada iOS 14 tu sangat cantik. Hanya sangat cantik dan boleh macam sebelum tu bila orang call, kita akan dapat reject dengan angkat call je. Tapi yang terkini tu, ni cuma keluar pop-up kecil dekat bahagian atas. Keluar pop-up kecil dekat bahagian atas, ni akan kita nak angkat, kita just geser ke di bawah dan kita boleh angkat. Ataupun bila kita nak ignore je, kita just swipe ke atas balik. Ni akan orang yang just akan dengar call, tapi ni kita sit decline lah maksudnya. Mungkin kita nak decline, just tekan decline. Tapi ni macam hanya macam best lah, macam mungkin kita nak angkat, kita boleh angkat. Mungkin kita nak ignore je, kita biar je. Kita geser je ke atas screen. Jadi orang yang call kita tiap pun mungkin yang bagaikan kita mungkin tidur anak, padahal kita tak memang si nak angkat telefon. Jadi macam yalah, tapi yang best. So siapa-siapa yang belum update, silalah update, tapi ingatlah pesan kami, pakai iTunes pada laptop atau PC. Jadi yang baru nak berniat nak update, semoga berjaya update dan good luck. Bye.